Kita patut bersyukur sebab Tuhan jaga kita. Ya, jaga otak kita tidak menerima benda-benda karut ini. Sebab itu dalam kempen kita, dalam kempen kita dalam pelayanan raya kot, kempen kita di mana-mana sekalipun, mana ada kita nak cerita pasal peribadi. Ha? Benda langkai dalam seluar orang. Nak mencarut, apatah lagi lah. Tak ada macam sanusi tu. Ha? Lantau sebut, kotek sebut, semua disebut. Tak ada apa yang tersebut oleh sanusi. Tapi kita tak buat benda tu. Sebab apa tuan? Sebab apa tuan? Sebab kita, Allah dah pelihara dah. Ya? Allah dah pelihara kita sebab dia, Allah tahu kita jujur di dalam perjuangan. Kita berjuang bukan kerana nak mendapatkan jawatan dan kedudukan. Sebab itu Allah pelihara kita, pimpinan kita cuba tidak mengarut. Bagi puak-puak lebay ni, dia tunggang agama. Dia tunggang kaum. Ha? Dan Allah tahu mereka itu penunggang-penunggang agama. Allah tahu bahawa mereka itu sebenarnya tidak ikhlas pun untuk perjuangkan agama. Mereka hanya menggunakan agama untuk mendapatkan sokongan. Sebab itulah apabila benda fitnah, benda mengarut, puak-puak ni cepat sambar. Rezeki-rezeki yang haram itu cepat mereka sambar. Bangkai-bangkai yang busuk itu cepat mereka akan makan. Bukan sekadar mereka makan, bahkan mereka kongsikan bersama anak-anak buah mereka. Bertempiaran anak buah, berkeliaran anak buah di bawah sana, berebut nak makan bangkai yang telah pun diambil oleh pimpinan mereka. Sebab itu jadi dahsyat sekarang ni politik Malaysia. Sebab itu kita tengok politik luar biasa sekarang ni, saudara. Tidak seperti dulu-dulu lagi. Dulu pun ada pembangkang. Zaman BN jadi kerajaan, puluhan tahun BN jadi kerajaan. Ada pembangkang. Tapi kita bangkang, okey. Berbahas dalam parlimen, semua isu dasar dan polisi. Kan? Tapi sekarang ni kita dapat pembangkang yang seperti ini. Low class. Low class, saudara. Sebab itu ada pemimpin, ada dan juga penyokong yang low class. Bila nak tak boleh nak berhujah, tidak boleh nak berdepan dengan fakta, oh, bakar kereta orang. Tolong nak berdepan dengan pimpinan DAP dengan hujah dan fakta, ugut dia. Bakar kereta dia. Ugut nak bunuh pada menteri. Ini yang level ada. Yang dulu tak ada. Dulu tak ada saudara macam ini. Tapi sekarang ada. Sebab apa? Sebab penyokong yang bodoh lahirnya kerana mereka memilih pemimpin yang bodoh. Sebab mereka memilih pemimpin yang bodoh. Maka lahirlah penyokong yang bodoh. Sebab itu kita kena teruskan bagi penerangan sebab negara ini tak mungkin boleh maju selagi masih ramai yang bodoh. Ramai yang jumud. Islam tidak akan dapat dimertabatkan. Islam tidak akan dapat diangkat maruah dia selagi ada umat Islam yang jumud. Yang hanya pentingkan perut, diri dan perut mereka. Yang hanya pentingkan apa yang mereka makan. Mereka tak peduli orang lain nak makan apa. Sebab itu dia paling mana hari ini bercerita pasal apa? Bukan cerita pasal rasuah, penyelewengan, salah laku, skandal negara. Ha? Teguran daripada PAC ke, teguran daripada audit negara. Mereka tak cerita itu. Yang mereka cerita pasal apa? Cerita bak kutih. Berbalah ni dalam parlimen pasal makanan je pun. Makanan je pun. Ni lebah-lebah yang serban tu pun cerita pasal bak kutih. Cuba tanya dia, dia pernah makan tak bak kutih? Tak pernah. Pernah tengok tak? Saya silap tengok pun tak pernah. Kenal pun tak pernah. Tapi nak bercakap. Bercakap benda yang salah. Bila orang betulkan, orang beri kebenaran, tak mahu terima. Dia nak orang dengar cakap dia je. Bak kutih tu bahasa Kokian. Makanan orang Cina. Orang Cina sendiri beritahu kebenaran. Tak. Dia orang Melayu macam dia tahu pula. Bak kutih tu kami tahu. Bak kutih tu apa? Tulang babi. Kami tahu. Tu sahaja sembang lah benda lain. Macam dia yang tahu. Dia Melayu. Makanan tu bukan makanan Melayu pun.